Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau nyeritain anime yang genrenya horror, thriller, supernatural yang judulnya Junji Ito Collection. Jadi, satu season anime ini gue bagi jadi beberapa video biar lo gak kepanjangan nontonnya. Intinya, anime ini tuh nyeritain tentang kumpulan cerita-cerita horror karya mangaka Jepang, Pak Junji Ito. Kalau lo penasaran, langsung aja gue ceritain alurnya. Cerita pertama judulnya Kutukan Seenaknya Soichi. Diawalin sama Soichi yang lagi ada di kebun orang. Dia di situ lagi nyantet kakak kelasnya pakai boneka. Di lain sisi, orang yang dimaksud ini yang namanya Oya tiba-tiba ngerasa perutnya sakit. Besoknya di sekolah, ada dua cewek yang lagi ngomongin Oya ini. Sekarang si Oya ini dibawa ke rumah sakit gegara semalam pingsan di jalan. Dua orang ini heran ngeliatin Soichi karena Soichi ngomong sendiri dan ketawa-tawa sendiri. Emang agak-agak anak ini kayaknya. Soichi nyantet Oya karena nggak suka si Oya ini orangnya katanya sok-sokan. Sekarang Soichi lagi ngeliatin Kuroda sama Akiyama yang lagi gelut di luar. Nah, si Soichi ini mulai ngerencanain sesuatu. Pas balik sekolah, dia ngelewatin kebun semalam dan mungut kodok buat dia jadiin peliharaan. Malamnya dia balik lagi ke kebun itu, dia lagi-lagi nyantet orang. Kali ini korbannya Kuroda yang tadi siang gelut sama Akiyama. Dia gali tanah dan masukin boneka di situ. Dia bilang, "Sa, Kuroda-kun, onenne no jikan da yo." Beberapa hari kemudian, teman-teman kelasnya Soichi lagi ngomongin Kuroda. Katanya udah beberapa hari ini, nih anak nih nggak berangkat sekolah. Mereka nanya ke Akiyama karena dia yang terakhir kali gelut sama si Kuroda ini. Tapi si Akiyama bilang nggak tahu. Nah, si Soichi yang lagi di belakang cuma senyum sambil ngeliatin mereka yang lagi kebingungan. Di kebun itu, kita sebutnya ladang lah ya, pemilik datang buat ngecek-ngecek pohonnya. Dia ngeliat ada boneka yang ketancep paku di pohon cedar. Ternyata udah sering kejadian kayak gitu. Kali ini dia malah nemuin boneka yang kekubur sisa palanya doang. Dia ambil boneka itu dan lanjut keliling. Tapi tiba-tiba, "Oi, kondo wa itai nanda? Manekin no kubi ka?" Kali ini bukan boneka yang kekubur, tapi Kuroda. Dia selama beberapa hari kekubur di situ, dalam keadaan tidur. Soichi yang ngedenger itu malah kecewa, karena menurut dia, kecepetan Kuroda ini ketemunya. Muncul lagi ide busuknya Soichi, pas lagi ngeliat mereka bertiga ngobrol. Dia nganggepnya kalau di antara mereka itu tuh diem-diem saling benci. Soichi terus ngobrol sama salah satu dari mereka yang namanya Ishizaka. Dia nawarin diri buat nyantet temannya itu. Tentu, si Ishizaka ini bingung ngomongin apa Soichi ini. Pulang sekolah, Akiyama ngasih senter mahal ke Soichi sebagai ucapan terima kasih karena udah nyantet si Kuroda kemarin. Ternyata emang permintaan Akiyama buat nyantet ini. Pulang ke rumah, Soichi nakut-nakutin mbaknya pakai laba-laba. Tapi ternyata malahan Soichi ini juga takut sama laba-laba itu. Setelah itu, abangnya iseng buat ngerjain dia balik. Di sekolah, Soichi nyantetin temennya lagi. Dia bawa boneka dan nyentuh-nyentuhin jarum di perut boneka itu. Jadi teman kelasnya tiba-tiba jadi ngerasa mules. Dia izin ke WC dan di WC rasa mules itu ngilang gitu aja. Lalu si Soichi jatuhin laba-laba di atas boneka itu. Jadinya temennya yang di WC ini juga ngelihat laba-laba dari atas dan ngeluarin jaringnya buat ngebungkus dia. Nyatanya dia pingsan dan kelilit tisu toilet doang. Emang iseng banget kelakuan si Soichi ini. Soichi dendam sama Ishizaka karena kerjaannya itu nggak dihargain sama sekali sama Ishizaka ini. Malamnya dia nyuruh Ishizaka buat ketemu di taman. Lewat telepon, dia nyamar jadi orang yang ngasih hadiah liburan ke dia. Ishizaka pun datang walaupun dia sadar yang nelpon itu tuh si Soichi. Lama nungguin, dia kaget karena yang datang bukannya Soichi, malah laba-laba raksasa. Dia dikejar sampai ke kebun orang. Ternyata itu tuh keisingannya Soichi doang. Dia pakai kostum laba-laba buat nakut-nakutin Ishizaka. Apesnya kaki laba-laba itu kena jebakan yang dipasang sama yang punya lahan. Si Soichi nggak bisa lepas dari kostum itu karena kakinya nyangkut. Pemilik kebun itu datang dan mau ngebunuh Soichi. Yasugiri shite kureru. Shine!
Untungnya abangnya Soichi datang nyelamatin dia. Mereka berdua akhirnya balik. Oi Soichi, kaeruzo. Cerita pertama selesai. Cerita kedua judulnya Pemakaman Boneka Mengerikan. Di sebuah keluarga, bapaknya ini ngerasa kalau putrinya lama-lama jadi kayak boneka. Beberapa bulan kemudian, emaknya histeris karena anaknya ini udah sepenuhnya jadi boneka. Ini sebenarnya mitos yang jadi kenyataan. Tapi mak bapak ini gak mau ngeikhlasin anaknya gitu aja. Walaupun anaknya udah jadi boneka, bisa diasumsiin kalau anaknya ini udah mati, mereka gak mau ngebakar. Mereka tetap nyimpen anak mereka di rumah. Tapi akhirnya setelah beberapa lama mereka berubah pikiran karena ngelihat anaknya sekarang. Cerita kedua pun berakhir. Cerita ketiga judulnya Model Fashion. Diawalin sama Iwasaki yang lagi di restoran sambil baca majalah. Nah dia kaget karena ngelihat salah satu model di majalah itu yang tampangnya beda dari model-model yang lain. Lihatlah sendiri. Hontou ni model ka? Sampai Iwasaki ini kebawa mimpi sama muka model ini. Nah Iwasaki ini terus cerita sama temennya yang namanya Oda tentang model itu. Sekalian ngebahas proyek film pendek mereka. Si Oda inilah sang sutradaranya. Walaupun kebayang terus sama muka model itu, akhirnya Iwasaki ini berhasil nyelesain naskah filmnya. Akhirnya film yang mereka buat ini menang sebuah lomba. Nah 4 orang inilah yang ngebuat film itu. Mereka teman-teman sekampus. Abis menang itu, mereka mutusin buat bikin film lagi. Kali ini mereka mau ngerekrut pemeran wanita dari luar kampus. Ternyata yang daftar audisi itu cuma 3 orang. Ya karena secara kan mereka ini masih amatir, jadi yang daftar ya cuma dikit. Nah salah satu cewek yang daftar ternyata model yang pernah dilihat sama Iwasaki. Nanda korea? Oi, nan nanda yo kore? Itte dare da? Iwasaki doushita? Kore da, rei no model. Akhirnya mereka mutusin buat ngewawancarain model unik ini sama satu lagi cewek yang kelihatannya cukup menarik kalau dilihat dari mukanya. Wawancaranya itu di restoran. Yang datang pertama Tamae, siswi kelas 1. Si sutradara ini langsung ACC si Tamae buat jadi pemeran wanita utama. Nggak seberapa lama kemudian datang model yang mukanya bisa dibilang unik ini. Akhirnya si Oda ngajak syuting dua cewek ini. Alasan dia nerima mbak-mbak yang mukanya ngeri ini karena filmnya bisa jadi unik kalau mbak-mbak ini yang meranin. Besoknya mereka pun berangkat ke lokasi syuting yang ada di daerah pegunungan. Salah satu dari mereka bercanda kalau syutingnya ini di gunung berarti genrenya berubah jadi horor. Nah mbak-mbak yang mukanya nyeremin ini juga ikutan ketawa. Tapi ketawanya akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Syuting pun dimulai. Oda mulai ngarahin cewek cantik ini buat syuting. Iwasaki melipir buat kencing di sungai. Tapi si mbak-mbak ini ngikutin dia. Dan Iwasaki pun lari. Iwasaki ngajakin mereka semua pulang. Pas lagi debat sama Oda, si mbak-mbak ini muncul. Mereka pun ngelanjutin syutingnya. Nah si mbak-mbak ini marah karena dari tadi dia sama sekali nggak disuruh syuting. Mereka pun rehat. 3 orang ini lagi diskusi buat ninggalin mbak-mbak ini sendirian di situ. Tiba-tiba dari arah tempat syuting, teman mereka lari sambil panik dan bilang, "Yamano nakade Tamae-chan ga uchi ni kuwareteru." Hah? Karena nggak percaya, akhirnya mereka nyamperin mbak-mbak ini di sana. Dan bener aja, mbak-mbak ini udah darahan semua mukanya. Karena abis makan orang, mereka semua pun lari. Si Miyake berhasil ketangkep dan dimakan sama mbak-mbak monster ini. Karena nggak fokus lari, si Iwasaki pun kesandung dan jatuh. Dan sepertinya, dia yang bakalan jadi korban berikutnya. Cerita ketiga pun berakhir. Cerita keempat judulnya, Mimpi Panjang. Di rumah sakit ada cewek yang namanya Mami. Nih cewek sangat amat takut sama kematian. Tiap malam dia mimpi didatengin malaikat maut. Di rumah sakit ada juga pasien yang namanya Mukouda yang punya masalah gangguan tidur. Pas pertama kali dia ke rumah sakit, dia cerita kalau pas mimpi satu malam itu kerasa kayak 2-3 hari. Lama-kelamaan mimpinya nambah panjang.
pas pertama kali dirawat, mimpinya aja kerasa katanya sampai 1 tahun. Awalnya dokter ini gak percaya, tapi dites pas dia tidur, orang ini tuh kejang-kejang dan bola matanya itu gerak cepat. Dokter pun bangunin orang ini. Yang buat dokter ini percaya, pas bangun, orang ini tuh lupa kalau dia ada di rumah sakit, padahal baru kemarin dia masuk situ. Dia kemudian cerita kalau mimpinya ini sekarang nambah jadi 1,5 tahun. Dilihat dari muka pasien itu, dokter ini pun percaya. Beberapa lama kemudian, Mukoda makin gak kuat dan tanya kapan dia bisa sembuh. Semalam aja mimpinya itu sampai 10 tahun lamanya. Dokter cuma bisa nenangin Mukoda dan bakalan nyari jalan keluarnya katanya. Lama-kelamaan tubuh Mukoda ini jadi berubah, rambutnya rontok dan mukanya jadi pucat banget. Dia makin gak bisa bedain mana kenyataan, mana mimpi. Di mimpi itu dia nikah sama Mami. Dia lalu datang ke kamar Mami, dan si Mami ini orang yang sangat amat takut akan kematian. Ngelihat Mukoda yang bentukannya kayak gitu, histeris, dan nyebut Mukoda ini dewa kematian. Mami! Mami! Makin lama, Mukoda ini kayaknya udah gak ketolong. Tubuhnya sekarang udah gak kayak orang lagi, udah kayak monster. Dokter ini akhirnya dampingin dia tidur. Paginya, Mukoda ini udah gak bernyawa. Tubuhnya udah hancur. Gak tahu lagi berapa lama mimpinya kali ini. Dari sisa-sisa otaknya Mukoda, dokter nemuin kristal misterius yang jadi penyebab mimpi panjangnya Mukoda. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhir-akhir ini Mami makin mendingan. Dia udah gak takut berlebihan lagi sama kematian. Tapi dia cerita kalau mimpinya sekarang jadi kayak nambah panjang. Nah, kasusnya itu persis kayak Mukoda dulu. Dokter ini akhirnya ngaku kalau dia udah nanemin sesuatu kristal misterius itu di otaknya Mami. Alasannya karena si Mami ini kan takut mati. Nah, si Mami ini dikasih mimpi panjang, bahkan bisa dibilang mimpi abadi. Jadi dia udah gak mikirin tentang kematian. Solusi dari dokternya sangat wow banget ya. Cerita keempat pun berakhir. Kita lanjutin cerita selanjutnya di next video. Bye-bye.